Alasannya kenapa tuh bisa meningkat penjualannya, Kang? Ya, karena kan yang sabera ujangirnya kan lagi mahal. Jadi kebanyakan beralih ke yang kering. Yang kering. Kurang mungkin. Yang kering berapa, Kang? Sekarang yang ini tuh 9.000 ton. Selebaran 1.000 ton. 9.000. Itu kan bisa jadi hampir setengah kilo yang gini 9.000 teh. Jadi lebih banyak ya, Kang, iya, ya? Lebih banyak. Jadi kan kan pakai air kan jadi banyak. Iya. Tapi tetap lada itu, Kang, pedas. Tetap pedas. Oke. Okay. Kang, sehari bisa ngejual berapa banyak, Kang? Yang ini saya 1,5 kilo sampai 8 kilo sehari. Per harinya. Di saat cengkeh ini lagi naik ya? Iya. Oh. Soalnya lagi ini sekarang kan lagi mahal. Oh, jadi beralih ke situ. Iya. Oke. Oh. Kering, Bu? Ya, satunya mah kalau lagi cengkeh yang basah mahal. Lagi mahal. Jadi beralih ke cengkeh kering. Udah lama juga. Oh. Pedasnya sama gak sih, Bu? Ya, lebih pedas cengkek apa, Bu? Lebih pedas cengkek mana ya? Yang itu, yang kering. Yang kering. Jadi, Ibu, udah langganan beli cengkek kering. Lebih murah atau gimana, Bu? Terjangkau. Kalau yang cabai asli berarti lebih mahal ya, Bu, ya? Yang ada mana naik turun. Ibu beli berapa banyak, Bu? Ya, sedikit. Sedikit aja. Oke, siap. Aja gitu ya, Bu, ya? Buat jualan lu. Jualan apa, Bu? Nasi kuning. Jadi pakai cengkeh kering. Iya. Karena cabenya yang ini mahal. Terutama warnanya jadi lebih bagus. Berapa, Bu, sekarang, Bu, cengkeh yang segar, Bu? Tahu, Bu. Hampir 100 kayaknya. Iya, kayaknya. Okay. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.